Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat per 16 Mei 2021 menyentuh angka 29,17%. Meski begitu, Pemda Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan dua strategi penguatan rumah sakit rujukan COVID-19 ketika terjadi peningkatan kasus COVID-19. Terkait level kewaspadaan pada periode 10 hingga 16 Mei 2021, tidak ada daerah di Jawa Barat berstatus zona merah atau resiko tinggi. Rinciannya, 26 kabupaten dan kota berstatus zona oranye atau resiko sedang, dan 1 kabupaten dan kota berstatus zona kuning atau resiko rendah. Daerah yang termasuk zona kuning yaitu Kabupaten Sukabumi. Meski begitu, Ridwan Kamil mengatakan ada penurunan kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Berdasarkan data dari Bersatu Lawan COVID-19 atau BLC per 23 Februari sampai 15 Mei 2021, tingkat kepatuhan warga Jawa Barat dalam menggunakan masker turun menjadi 76,98% dari 81,37% dan menjaga jarak turun menjadi 74,70% dari 77,82%.